Murid-murid semua, sekarang kita akan mengkaji contoh-contoh garam yang diberikan dari aspek bagaimana, apakah yang akan berlaku kepada garam tersebut apabila ia dilarutkan dalam air. Ya, kita akan kaji adakah semua garam larut dalam air. Untuk tujuan tersebut, kamu boleh merujuk kepada alat radas yang diletakkan atas meja kamu. Jalankan aktiviti sebagaimana yang cikgu arahkan ini, iaitu menggunakan sampel garam yang dibekalkan, jalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam mengikut kumpulan masing-masing, kumpulan asid, kumpulan logam, bukan logam dan base. Berikutnya, rekodkan pemerhatian dan selepas itu bentangkan pemerhatian anda. So, cikgu bagi masa untuk kamu jalankan aktiviti tersebut sekarang. Pemerhatian yang dibuat adalah garam, kalsium, karbonat tidak larut. Sodium karbonat? Larut. Apa nama garam ini? Kalsium karbonat tidak larut. Zinc karbonat tidak larut. Bermakna, dapatan daripada kumpulan asid ini, dalam kumpulan garam ini ada yang larut dan ada yang tak larut. Seterusnya kita tengok kumpulan logam yang telah mendapat garam apa ini? Klorida. Klorida. Didapati amonium klorida? Larut. Okey, bagus. Berikutnya daripada kumpulan base, apakah garam daripada kumpulan base pelajar semua? Nitrat. Apakah pemerhatian awak yang kamu dapat lihat daripada kumpulan nitrat ini? Bagus, semuanya larut. Okey, sekali kita tengok dapatan daripada kumpulan logam yang telah mendapat garam apa ni? Sulfat. Bagaimana dengan keterlarutan sampel garam sulfat ini? Semua larut. Jadi, dapatan keputusan eksperimen ini mendapati dalam kumpulan garam sampel karbonat, klorida, nitrat dan sulfat ini ada yang larut dan tak larut. Untuk maklumat kamu semua, sebenarnya dalam kumpulan semua garam yang telah dipelajari dalam pelajaran lepas, ada 48 semua garam itu, kamu kena hafal yang mana larut atau tak larut. Yang kamu peroleh hanya sampel. Bagaimana kita nak tahu garam itu larut atau tidak? So, ini adalah pernyataannya. Okey, boleh semua pelajar baca ayat yang pertama ini? Semua garam amonia, kalium dan nitrat larut. Okey, maknanya sekiranya kita ada garam amonium, kalium dan natrium, ianya larut. Dapat tak gambaran tentang garam tersebut? Dapat. Ada berapa semuanya? Tak pasti. Okey, kita akan lihat nanti. Begitu juga dengan pernyataan yang kedua. Bacakan. Semua garam nitrat larut. Okey, ini secara pernyataannya semua garam nitrat adalah larut. Tapi kamu tak pasti berapa banyak garam nitrat tersebut. Yang ketiga, bacakan. Semua garam karbonat tidak larut kecuali kalium karbonat dan kalium karbonat dan amonium karbonat. Bagus. Banyak tak larut kan? Tapi tak dapat gambaran sepenuhnya tentang karbonat ini. Berikutnya. Semua
Okey, ada berapa garam sulfat yang tak larut? Tiga. Apa dia? Bagus. Akhir sekali. Bacakan. Okey, bagus murid semua. Kalau hanya merujuk pernyataan ini, kamu tidak dapat menggambarkan sepenuhnya apakah yang dikatakan semua nitrat, semua dan sebagainya itu. Sekarang kita akan jalankan aktiviti untuk memastikan kamu semua dapat mengklasifikasikan garam tersebut sama ada larut atau tidak. So, beri perhatian kepada apa yang cikgu akan tunjukkan ini. Okey. Pernyataan pertama, bacakan lagi sekali. Semua garam amonia berkandungan. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan apakah yang dikatakan dengan semua garam amonium, natrium, kalium tadi. Okey, bacakan ni. Ion apa pada murid semua? Ion apa ni? Amonium. So, ada berapa garam amonium semuanya? Bacakan bila cikgu tunjuk. Apa nama garam? Bagus. Amonium klorida. Bagus. Amonium nitrat. Bagus. Amonium karbonat. Jadi, berdasarkan jadual ini, ada berapa garam amonium? Empat. Ini garam amonium. Seterusnya, ini garam apa ni? Daripada apa? Natrium. Bacakan. Natrium sulfat, natrium klorida, natrium nitrat, natrium karbonat. Bagus. Akhir sekali. Natrium. Okey. Apa nama garam ni? Natrium sulfat, natrium klorida, natrium nitrat, natrium karbonat. Maka, daripada jadual ini, kalau kita sebut garam apa? Amonium, kalium, natrium. Ia menggambarkan berapa garam semuanya? 12. Bagus. Based on table, kita dapati bahawa ada 12 garam. Bagaimana kita nak ingat garam ini? Amonium A, Na, Na, K, A, Na. Jadi kita ingat segala garam yang ada amonium. Lagi? Natrium, kalium adalah larut. Macam mana kita nak ingat? Ana. Maknanya semua garam yang bermula dengan amonium, natrium, kalium, kita ambil short form, ana adalah larut. Dan gambarannya ada berapa semuanya? 12. Jadi sekarang, tanpa merujuk kepada jadual tersebut, bila saja cikgu sebut mana-mana garam yang ada apa dia? Amonium, natrium dan kalium. Dia mesti larut. Apa maksud larut? Bila letak dalam air, kita kacau, semuanya akan larut. Tak nampak lagi dah garam tu. Seterusnya, kita tengok pernyataan kedua. Bacakan. Semua garam nitrat. Okey, lagi sekali. Kita berbalik kepada jadual yang telah kita bina di peringkat awal tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan garam nitrat itu? Ini dia. Ada berapa semuanya daripada atas ke bawah? Bacakan. Bacakan. Walaupun ayat itu pendek, sebenarnya dia menggambar berapa garam semuanya? 12. Yang dimaksudkan dengan sebuah garam nitrat ialah sebarang garam yang ion negatif ataupun anionnya adalah nitrat. Jadi ayat yang pendek, semua garam nitrat larut itu mewakili berapa garam? 12. Jadi sekarang kamu dah hafal semua anak, semua nitrat larut. Jadi sudah pun 12 tambah 12 tolak 3 jadi berapa? 9. 21, sorry. 21 garam semuanya. Okey, yang berikutnya. Baca. Semua garam karbonat tidak larut kecuali kalium karbonat, natrium karbonat.
kesihatan lain. Ini garam apa ni? Amonium, natrium, kalium. Garam apa tadi peringkat awal? Anak. Jadi semua karbonat tak larut kecuali anak. Sebab anak tadi larut. Jadi sekarang ini adalah garamnya. Cikgu minta kamu lorek pada jadual yang ada pada kamu garam-garam yang tak larut tadi. Lorek sekarang. Okey, tiap orang lorekkan garam karbonat pada helaian kerja yang cikgu dah berikan tadi. Okey, selesai. Bagus. Jadi, bermakna semua garam yang ada karbonat tidak larut kecuali anak. Jadi, cuba tengok dengan keputusan tadi. Sememangnya, kumpulan asid dapat kalsium karbonat, natrium karbonat, magnesium karbonat, zinc karbonat. Hanya natrium karbonat larut sebab dia daripada kumpulan anak. Ammonium, natrium and kalium. Yang lain semua tak larut. Begitu juga kita tengok yang berikutnya. Bacakan. Semua garam sulfat larut kecuali kalsium sulfat, amonium sulfat dan kalium sulfat. Okey, kita lihat bagaimana kedudukan jadual dalam jadual. Bagi garam sulfat yang tidak larut ialah, bacakan. Lambal sulfat. Kalsium sulfat. Dan sulfat. Bermakna dalam kumpulan sulfat ini, garamnya yang tak larut tiga apa dia? P, nak ingat ya? Sulfat saya nak ingat. PCB. PCB. Kalau kita nak ingat apakah kita boleh sebut secara mudah? PCB, nak ingat PCB itu apa? Kalau cikgu cadangkan dekat Kelantan ada pantai cahaya bulan. So, kalau sulfat, pantai cahaya bulan tak larut. You just ingat yang tak larut. Jadi, kalau sebut saja ion sulfat, garamnya yang tak larut siapa? PCB iaitu plumbum sulfat, kalsium sulfat dan barium sulfat. Jadi bila cikgu sebut saja sulfat, tolak PCB. Jelas? Dan akhir sekali garam klorida. Bacakan. Semua garam klorida okay, kita lihat di manakah garam tersebut dalam jadual kita. Okay. Yang tak semuanya larut, yang tak larut hanya plumbum klorida dan argentum klorida. Okay, bila sebut saja garam klorida, bagaimana kita nak kenal dia tak larut? Kita ingat apa? Pa. Pa tu apa? Plumbum klorida, argentum klorida. Jadi semua garam klorida semua larut dan yang tak larut dua sahaja. Jadi kita ingat yang tak larut itu. Yang lain semua larut, tak ada masalah. Jadi sila lorek garam tak larut. Jadi keseluruhannya dengan melakukan aktiviti tersebut, ini adalah dapatan kita. Bagi garam sulfat semua larut kecuali siapa? PCB. Apa tu P? Plumbum sulfat, kalsium sulfat, bagus. PCB, pantai cahaya bulan. Kat mana? Bagus. Garam klorida, semua larut kecuali pa. Pa tu apa? Plumbum and argentum. Jadi bila sebut saja garam klorida, kita tolak pa sahaja. Maknanya yang lain-lain orang tak disebut, ia larut. Bagaimana dengan nitrat? Ada saja nitrat. Tak payah fikir panjang. Semua larut bersesuaian dengan apa yang kawan kita dapat. Semua sampel garam nitratnya larut. Dan akhir sekali tengok karbonat. Semua tak larut. Kecuali siapa? Anak. Anak tu siapa? Amonium karbonat. Amonium karbonat, natrium karbonat dan kalsium karbonat. Sorry. Kalium karbonat. Terima kasih, cikgu.
Okey, jadi kita mengingati keterlarutan garam itu berdasarkan jadual ini. Ya. Turus untuk sulfat, garam sulfat tolak apa? PCB. Sebut saja garam sulfat yang tak larut hanya tiga, siapa? PCB itu apa? Plumbum sulfat, barium. Kalau cikgu sebut garam klorida tolak siapa? Pa. Pa itu apa? Plumbum, klorida dan argentum. Kalau cikgu sebut garam nitra? Semua larut. Tak apa, no problem. NO. Okay. Akhir sekali, garam karbonat tolak siapa? Anak sahaja. Siapa anak? Semua tak larut kecuali anak. Okey. Jadi sekarang, cikgu akan memadamkan PowerPoint ini. Kamu tutup kertas kamu. Kita akan hafal sama-sama dulu sebelum kita jalankan quiz. Dengan rujuk PowerPoint tersebut. Okey. Kalau garam sulfat. Sulfat tolak apa? PCB. Apa tu? Plumbum sulfat, kalsium sulfat, barium sulfat. Maknanya kalau cikgu kata magnesium sulfat, dia bukan PCB, dia larut. Walaupun cikgu tak sebut. Iron ferrum sulfat, dia bukan PCB, maka dia larut. Okey, kalau garam nitrat, semua larut. Sebut saja nitrat, dia kena larut semuanya. Garam karbonat? Garam karbonat? Semua tak larut. Kecuali siapa? Anak. Anak itu siapa? Amonium karbonat, natrium karbonat dan helium karbonat. Dan akhir sekali, garam klorida tolak siapa? Papa itu apa? Plumbum klorida dan... Okey, nampaknya semua dah hafal.